السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan majelis kita dari pembacaan kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-30. Baik. Ya. Baik, terakhir kemarin kita membahas surah Quraisy ya. Berarti sekarang kita mulai di surah Al-Fil ya. Baik. Nah, kita mulai dari Pak Abu Naufa ya. Naam, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baca surah Al-Fil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Ya, terjemahnya. Tidakkah kamu melihat bagaimana Robmu, apa yang Robmu lakukan dengan tentara gajah? Tidakkah ia Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaidahum tuh itu apa namanya? Permainan. Halo, Ustaz. Halo. Kaidah itu tipu daya. Oh, tipu daya. Tidakkah Allah menjadikan tipu daya mereka dalam tadlil itu apa ya, Ustaz? Tadlil itu berantakan ya. Oh, berantakan. Wa arsala, dan Allah mengirimkan pada mereka burung-burung yang kecil ya, Ustaz? Hah? Burung-burung kecil? Toir. Toiran ababil. Burung ababil itu berbondong-bondong ya? Oh, berbondong-bondong. Nah, Ustaz. Tarmihim, mereka melemparkannya dengan batu dari sijil atau dari tembikar ya, batu yang panas. Sijil. Faja'alahum, maka Allah menjadikan mereka seperti daun yang dimakan. Baik. Ayo, irab ya, ayat yang pertama. Irab. Boleh. A, huruf istifham. Lam. Jangan bilang A, Hamzah. Al-Hamzah, Afanzat. Hamzah. Huruf itu kalau satu di eja ya. Nah, Ustaz. Hamzah, harfu istifham. Lam, harfu nafi wa jasmin. Fi'il mudori. Fa'ilnya, ya, ya. Fa'ilnya domir mustatir, Ustaz. Kembali ke ta. Alam tara ini artinya apa? Oh, kamu tidakkah ya? Kamu melihat kan? Iya. Taruh. Melihat fa'ilnya ke anta ya, Ustaz. Anta ya. Soal anta. Anta kaifa harfu istifham fa'ala fi'il madi
Rabbu sebagai fa'ilnya, ka sebagai mudhof ilaih, bi ashabi jar majrur, alfil sebagai mudhof ilaih. Sebentar, tadi Anda bilang kaifa itu apa? Harfu itu istifham. Di sini bukan ya, Ustaz? Kalau kaifa itu bukan huruf istifham ya? Oh. Dia itu isim. Oh, isim, Ustaz. Isim istifham. Oh, iya. Isim istifham ya, Ustaz. Iya. Isimnya, Bu. Dia bukan huruf ya. Kaifa itu bukan huruf, tapi dia. Isim istifham ya, Ustaz. Nah. Kemudian hamzah harfu istifham, lam harfu jasmin wa nafyin. Kemudian yaj'al fi'il mudhari yang jasmin bilam. Kemudian fa'ilnya kembali kepada rabbuka. Kemudian kaida sebagai maf'ul bih, hum sebagai mudhaf ilaih, yeah. Fi tadlir jal majrur. Wa sebagai istifham. Kemudian arsala sebagai fi'il madi, fa'ilnya kembali kepada rob. Kemudian alaihim jar majrur, toiron maf'ul bih, ababil mudhaf ilaih, Ustaz. Ini kan wa arsalahim toiran ababil. Ababil. Kira-kira apa? Dan Allah utus kepada mereka toiran. Ababil. Hal ya, Ustaz? Hal. Iya, hal ya. Hal ya, nah, Ustaz. Sebentar. Hal itu kan harus, apa namanya? Sebur hal kan harus apa? Harus marifat. Marifat. Marifat, berarti itu bukan hal. Maful min ajli, Ustaz. Ya. Maful min ajli, Pak. Maful min ajli itu. Ya, ya, harus masdar, kemudian dia tuh perasaan. Menjelaskan tujuan, nah. Kan? Maaf, tujuan. Jadi apa dong? Toiron ababil. Apa ya, Ustaz? Ladris. Apa kira-kira? Yang mansub ya. Ini kan artinya, dan Allah terus kepada mereka burung yang berbondong-bondong, kan? Mm-mm. Jadi ababil itu sebagai na'at, ya. Oh, sebagai na'at, Ustaz. Kemudian... Ya, karena kan nanti, lihat, baca tafsir nanti. Ababil itu artinya jamaat. Oh, nah, Ustaz. Tarmi sebagai fi'il mudhari, fa'ilnya kembali kepada burung, toiron. Kemudian, himnya sebagai maf'ul bih, bihijaroh sebagai jar majrur, min sabil, min sijil sebagai jar majrur juga, kemudian fa sebagai huruf harfu istinaf, ja'alahum fi'il madi, fa'ilnya kembali kepada rob, humnya sebagai maf'ul bih, ka'asfim jar majrur, ma sebagai naibul fa'il ya, di sini ya. Makul sebagai artinya, maka Allah jadikan mereka seperti daun yang dimakan. Ka'asfim. Makul itu berarti mudhaf ilaih. Daun sebab. Yang dimakan berarti apa itu? Mudhaf ilaih. Na'at. Oh, na'at. Oh, na'am. Kan lihat aja sama-sama tanwin, sama-sama majrur. Na'am, Ustaz. Na'at. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafiq barakallahu Ustaz. Baik, selanjutnya Ibu Azizah. Tafadhol Ibu, dibaca yang ayat yang pertama tafsirnya. Bismillah. Alam ta'lam ayyuhar rasul kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili Abrahatal Habasyi wa Jaisihi alladzina aradu tadmiral
Ya. Al-Ka'batil Mubarakati. Mubarakati. Ya, yuk. Bagaimana, Bu? Apakah engkau tahu, wahai Muhammad, apa yang telah Tuhanmu lakukan pada pasukan gajah? Al-Abraha Al-Habasyi dan pasukannya. Wah, ya. Makanya kan lagi ngomongin apa yang Rabbmu lakukan kepada pasukan gajah, yaitu? Yaitu Abraha Al-Habasyi dan pasukannya yang ingin menghancurkan Ka'bah yang barokah. Lanjut. Iya. Selanjutnya yang kedua. Alam yaj'al ma dabbaruhu. Ma dabbaruhu min syarri fi iqali. Fi ibqalin. Oh, itu Mbak ya. Iqalin. Iya. Wa tadhi. Wa tadhi. Wa tadyi'in. Baik. Amin, Bu. Apakah engkau jadikan? Enggak, bukankah Allah menjadikan? Allah jadikan. Bukankah Allah menjadikan? Oh, iya, iya. Apa? Bukankah Allah menjadikan? Bukankah Allah menjadikan apa? Yang mereka, yang telah rencanakan ya. Oh ya, rencanakan. Yang telah mereka rencanakan dari keburukan dan apa itu pembatal. Ya. Jadi bukankah Allah telah menjadikan kejahatan yang mereka rencanakan itu menjadi batal ya. Jadi itu maksudnya. Ibtalin wa tadiyin itu maksudnya Allah telah menjadikan apa telah kejahatan yang mereka rencanakan menjadi batal dan tidak jadi gitu ya. Baik. Yang itu tadi watadiannya sama dari kata doa. Doa artinya apa, Bu? Misalnya kalau kita mengatakan doa kitabi telah hilang buku saya. Berarti jadi doa ya itu artinya hilang, artinya rencananya itu enggak jadi, batal. Oh, sama dengan ibtol ini ya. Sama. Ya, memang bahasa Arab itu sering seperti ini ya. Mengulang dua kata yang maknanya sama untuk penekanan. Oh, iya. Lanjut, Bu. Wa ba'atha alaihim tayron fi jama'atin mutatabi'atin taqdifuhum bihijaratin min tini mutahaj. Min tinin mutahajirin. Min tinin mutahajirin. Nah. Dan mengirim dia. Dia mengirim. Ya. Dan Allah kirim kepada mereka. Dan Allah kirimkan. Dan Allah mengirim kepada mereka burung bijamaatin yang berbondong-bondong. Yang ya. Jamaah. Kelompok-kelompok. Ya, berkelompok-kelompok yang berturut-turut ya. Yang berturut-turut. Artinya burungnya itu datang terus-menerus ya. Ya. Terus? Takdifuhum. Yang melempari mereka. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah. Tanah yang keras ya. Tanah yang keras. Nah. Lanjut. Iya, Bu. Tanggung, Bu. Faja'alahum bihi muhaqqamina ka'uroko. Kalau ada ka ka'uroko. Mau. Iya. Kasro, jarma jurus. Iya, betul. Ka'uroki zar'i. Al-yabisati. Alati ka'alat ha al-baha'im. Tumma romat biha. Nah.
maka Allah ja'ala apa tadi? Maka Allah jadikan mereka. Maka Allah jadikan mereka bihi dengan batu tersebut. Nyanyi itu batu ya. Dengan batu tersebut muhattamina. Muhattamina itu hancur ya. Hancur seperti daun, seperti daun tanaman yang kering ya. Seperti daun tanaman yang kering yang akalat makan. Yang dimakan oleh yang hewan ternak. Yang dimakan oleh hewan ternak. Hewan itu ternak. Hewan ternak. Kemudian romat, romat itu lempar. Iya, kemudian oleh binatang tersebut dilemparkan. Kemudian oleh binatang tersebut dilemparkan. Baik, muntas ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Baik, jadi surah Al-Fil ini sesuai dengan namanya adalah menceritakan sebuah kisah sejarah ya sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadiannya itu terjadi ya di tahun gajah namanya. Dinamakan tahun gajah ya, karena memang pada tahun tersebut seorang raja ya dari Habasyah. Jadi dia sebenarnya orang Habasyah tapi dia penguasa di daerah Yaman ya. Jadi Raja Abraha ini berkuasa di daerah Yaman. Siapa Raja Abraha? Jadi Raja Abraha ini adalah penguasa di daerah Yaman. Dan dia sangat iri ya. Karena dari zaman dahulu Ka'bah itu selalu dikunjungi oleh orang-orang untuk beribadah. Orang-orang Arab ya yang tersebar di Jazirah Arab baik di Arab Saudi ataupun di Yaman daerah selatan itu mereka rutin ya mendatangi Ka'bah. Mendatangi Ka'bah untuk beribadah di sana, beribadah versi mereka ya. Tentu kepada berhala-berhala mereka yang mereka letakkan di sekeliling Ka'bah. Lalu kemudian Raja Abraha ini ingin menyaingi ya, ingin menyaingi Ka'bah. Lalu dibuatlah semacam tempat ibadah yang sangat megah. Yang kemegahannya itu mengalahkan Ka'bah. Seperti kita bahwasanya Ka'bah itu dari dulu ya begitu aja bentuknya ya. Bangunan kotak ya seperti itu. Jadi Raja Abraha ini akhirnya ingin menyaingi Ka'bah. Dengan cara apa? Dia bangunlah bangunan yang sangat megah, ya bangunan yang sangat megah. Tapi ternyata setelah bangunan yang megah ini selesai, ya orang-orang Arab pun nggak mau datang ke bangunan megah tersebut, padahal kemegahannya itu sudah jauh mengalahkan Ka'bah. Tapi orang Arab tahu bahwasanya Ka'bah itu memang diberkahi. Jadi sekalipun bentuknya sederhana, tapi memang diberkahi. Oleh karena itu mereka tetap mengunjungi Ka'bah. Sehingga Abraha ini geram ya. Raja Abraha ini geram, marah. Dia ingin menghancurkan Ka'bah. Karena kalau Ka'bah dihancurkan, nggak ada pilihan lain. Selain ya orang-orang dari suku-suku Arab pasti akan datang ke Yaman untuk beribadah di candi, apa istilahnya itu. Tempat ibadah ya. Tempat kuil atau tempat ibadah yang sudah dibangun oleh Raja Abraha. Sehingga dia memutuskan untuk menyerang Ka'bah. Dengan membawa pasukan yang ya mayoritasnya menunggangi gajah ya, membawa gajah. Makanya disebut dengan apa namanya? Pasukan gajah. Ashabul Fil. Jadi Raja Abraha ini bersama bala tentaranya mendekati kota Mekah untuk menyerang Ka'bah. Tapi sebetulnya ada kisah panjang yang menarik ya. Mengenai cerita Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib ini ketika tahu ya Abraha ingin menyerang Ka'bah, dia santai-santai saja. Dan Abdul Muthalib ini adalah pemimpin Quraisy yang paling disegani ketika itu. Ya, bisa dikatakan pemimpin kabilah Quraisy itu adalah Abdul Muthalib. Dia bersikap biasa-biasa saja sampai ya hewan gembalaannya itu ditawan oleh pasukan Abraha. Nah, Raja Abraha mendapatkan laporan bahwasanya ada pemimpin suku Quraisy yang datang. Ya. Lalu kemudian ya ternyata yang datang adalah Abdul Muthalib.
dalam pikiran Raja Abraham, ya pasti ya pemimpin Quraisy ini gentar dengan pasukan Abraham, ya, dengan pasukan gajah tersebut. Tapi ternyata Abdul Muthalib sama sekali tidak bicara tentang penyerangan Ka'bah, ya. Ini yang ajaib. Sehingga Abraham ini kaget. Lalu apa yang mendorongmu untuk datang ke sini? Kata Abdul Muthalib, ya, adapun Ka'bah sudah ada pemiliknya, yaitu Allah. Dia akan mengurusnya. Adapun aku datang ke sini untuk meminta, ya, hewan-hewan ternak yang ditawan oleh pasukan. Jadi Raja Abraham keheranan, ya. Raja Abraham keheranan, ya. Udah tahu Ka'bah mau diserang, tapi dia bukan mikirin Ka'bahnya, tapi malah mikirin binatang ternak yang ditawan sama pasukan Abraham. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya sebetulnya orang-orang kafir Quraisy itu sebetulnya mereka tuh punya keyakinan atau tauhid, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memang mereka baru sebatas tauhid rububiyah. Mereka mengakui bahwasanya Tuhan mereka adalah Allah. Yang menciptakan mereka adalah Allah. Yang memberi mereka rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sayangnya mereka tidak melanjutkan pada tauhid uluhiyah. Di mana konsep tauhid uluhiyah adalah seorang muslim wajib mengimani bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya ilah yang boleh disembah. Adapun yang selainnya itu batil. Ya, Allah tidak boleh disandingkan, ditandingkan dengan Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi setelah ya tahu bahwasanya pemimpin Quraisy itu bersikap cuek dengan kondisi Ka'bah, ya akhirnya Raja Abraham memutuskan untuk segera menyerang Ka'bah. Lalu ya rencana busuk dari Abraham ini digagalkan langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Dan benarlah perkataannya Abdul Muthalib bahwasanya Ka'bah ini sudah ada pemiliknya, ya. Sehingga Allah utus, ya, di ayat yang ke 2, ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah jadikan tipu daya mereka itu fi tadlil, gagal? Lalu Allah utus kepada mereka tayran ababil wa arsala alaihim tayran ababil. Lalu Allah utus kepada mereka burung ababil, itu maknanya burung yang datang berturut-turut secara berkelompok, ya, bergerombol. Yang mana burung tersebut itu menyerang pasukan Abraham, ya, dengan batu. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ya, burung tersebut melempari mereka pasukan gajah dengan batu. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah jadikan mereka seperti daun yang dimakan. Ya, artinya ya mereka hancur lebur, ya, karena diserang batu dari atas, ya, oleh burung, sehingga mereka pasukannya hancur, ya. Dan mereka ya mendapatkan kekalahan yang luar biasa. Karena siapa yang bisa mengalahkan kekuatan dari Allah Azza wa Jalla? Ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya Ka'bah merupakan tempat yang diberkahi, yang akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla, ya, selamanya. Sehingga tidak akan ada kekuatan sebesar apapun yang mampu menghancurkan Ka'bah. Ya, demikian ini adalah tafsir dari surah Al-Fil. Baik, kita lanjutkan, ya. Sekarang kita baca Al-Humazah, ya. Nah, kita minta tadi kan ibu-ibu, ya. Sekarang bapak-bapak. Ya, Pak Ardan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutamah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ. طيب ايه ترجمهين بسم الله الرحمن الرحيم. Celakalah untuk setiap orang yang humazah dan lumazah, ya Ustaz, ya. Orang yang mengolok-olok manusia dengan
ucapan dan tingkah lakunya. Iya, jadi humaza itu pengumpat ya. Humaza kurang lebih sama ya, pencela. Pencela. Alladhi jama'a ma lau 'adada. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, Ustaz. Nah. Dan yang mengira bahwasannya hartanya itu akan mengekalkannya. Ya. Yeah. Mengekalkan mereka itu. Sesungguhnya tidak. Sungguh pasti akan mereka akan dilempar ke dalam hutomah, Ustaz. Iya. Yeah. Layun badanna fil hutomah. Wa ma adraka mal hutomah. Dan tidaklah kau mau mengetahui apakah itu. Bukan, maknya itu bukan nafi, maknya apa. Oh. Dan apakah kamu tahu apa itu gitu? Oh, dan apakah adro? Oh, ya, adronya itu ininya ya Ustaz ya, mengetahuinya ya Ustaz ya. Dan apakah kamu mengetahui ya apa itu hutamah? Nah. Narullahil muqadah, apinya Allah yang menyala-nyala ya Ustaz ya, yang dinyalakan apa? Nah. Allati tatali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati Ustaznya. Naam. Innaha 'alaihim muqtadah. Sesungguhnya ia ditutup. Ianya itu apa? Api ya? Api iya tuh. Sesungguhnya dia di dalam situ itu ditutup ya Ustaz. Ya, jadi apinya itu ditutup. Ya, bayangin kalau kita masak antara dibuka sama ditutup, panasan mana? Ditutup kan? Ditutup, iya. Terus fi amadin mumaddadah, dan pada amadnya itu di ini ya Ustaz ya, apa namanya, pagarnya Ustaz ya, tiang amad itu tiang. Amadin mumaddadah, mumaddadah itu yang panjang apa Ustaz? Ya, yang dipanjangkan, yang dipanjangkan. Ya, kalau terjemahannya sih mereka diikat di tiang-tiang yang dipanjang ya Ustaz ya. Iya, nanti kita lihat tafsirnya. Kalau okay, tekstualnya kan di dalam tiang yang dipanjangkan. Ya. Ustaz. Baik, ayo diirab dulu yang ayat yang pertama dan yang kedua ya. Nanti yang lain, sisanya yang lain. Baik, silakan. Oh. Wailun. Wailun mubtada ya Ustaz. Iya, ini contoh nakira yang boleh mubtada karena maknanya itu nakira. Maknanya itu umum. Wailun. Dia mengandung makna doa. Doa keburukan ya. Jadi di buku untuk pemulaan tuh bisa ngelihat di antara yang membolehkan mubtada nakira adalah kalau dia bermakna doa, baik doa baik ataupun doa buruk. Jadi kita mengatakan misalnya wailun laka, celaka bagimu, atau misalnya salamun alaika, ini boleh karena itu mengandung makna doa. Baik doa baik ataupun doa buruknya. Baik. Lanjut. Wailun likulli jar majrur humazatin mudhofun ilaihi ya Ustaz. Ikuli jamajur sebagai khobarnya ya. Oke, okay, sebagai khobar. Khobar humazatin mudhofun ilaihi ya Ustaz. Humazatin ya mudhof ilaihi. Lumazatin juga mudhof ilaihi ya Ustaz ya. Ini kan dia bicara tentang si humazai ini kan. Iya. Yeah. Apa na'at Ustaz? Nggak bisa dibilang naaf sih, dia lebih cocoknya sebagai badal ya. Siapa humaza, siapa pengumpat itu? Si lumaza, si pencela ya, jadi dia badal. Oh, tapi kan beda artinya Ustaz, enggak? Ya, tapi kan antum nggak bisa mensifati sifat dengan sifat. Paham nggak maksudnya? Oh, naam. Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Kan kita nggak bisa bilang Ar-Rahim sifatnya Ar-Rahman kan? Oh, naam Ustaz. Itu. Nggak bisa jadi mudhof ilaihi yang kedua, nggak bisa Ustaz ya? Kalau itu boleh. Oh, enam. Atau nggak badal jadi, gitu. Jadi seakan-akan kita mengatakan, wailu likuli lumazah gitu ya? Iya. Bisa aja. Oh. Tapi kan kalau badal pun kosannya kayak gitu kan? Nah, Ustaz. Jadi lebih berhubungan kalau kita semputnya dengan badal ya. Nah, Ustaz. Paham. Alladhi na'at ya Ustaz ya? Isi mausul sebagai na'at ya?
Ya, betul. Isim mausul sebagai na'at. Jama'a fi'il madhi. Kembali nah. kepada itu kuli humazah dan lumazah ya Ustaz ya. Iya, ke humazah. Eh, kembali ke aladi, maaf. Kembali ke aladi. Oh, ke aladi ya, Fon. Ke yang dekat ya, ke aladi. Malan maf'ulun bih wa'addadah. Nah. Wawunya huruf atof. Addadahnya itu fi'il madhi ya Ustaz. Ramadi ya adada yu'addidu. Adada yu'addidu. Hu-nya maf'ulun bih. Hu-nya kembali ke mal. Fa'ilnya alladhi. Fa'ilnya ya. Mumtaz. Barakallahu Ustaz, mau nanya Ustaz. Oh ya boleh. Kalau ini wa'addada itu bisa nggak sih Ustaz kita bilang ma'tufun ke jama'ah Ustaz? Bisa, bisa. Fi'il pun bisa ma'tuf ya Ustaz ya? Iya, justru salah satu yang bisa dimatufkan itu adalah fi'il. Misalnya kita mengatakan, mungkin kalau kayak gini nggak kelihatan ya, pengaruhnya di mana ya. Tapi biasanya kalau mansub sama majzum kelihatan tuh pengaruhnya. Misalnya, Zaidun lam yakum wa yakud. Nah, itu kan jelas. Yakud apa yang membuat dia jazm? Karena dia matuf ke yakum. Ya gitu. Oh, naam. Paham, paham. Tapi kalau Ustaz. Dalam fi'il madhi, karena fi'il madhi itu mabni, nggak terlalu kelihatan pengaruh matufnya. Naam, Ustaz. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Ya, barakallahu. Selanjutnya Ibu Ibu siapa nih? Ibu Dahyalis ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Bu, ayat yang ketiga Bu di Arab, Bu. Ya, sabu fi'il mudhari. Anna taukid. Anna taukid, ma isim taukid. Tidak dulu, Bu. Kalau ketemu fi'il itu harus selalu dicari fa'ilnya mana? Ya, sabu. Ya, fa'ilnya mana? Fa'ilnya huwa. Ya, kembali ke aladhi ya. Aladhi ya. Anna oh, ya, itu taukid. Nah. Ma itu isim taukid. Isim Anna. Ini yang jadi isimnya itu ma-nya apa mala? Iya mala ya harta ya astagfirullahalazim ya mala. Ya. Isim ya, isim ana mala. Jadi mala hartanya sebagai isimnya inna. Ya isimnya inna ya Allah astagfirullah. Isimnya inna afwan salah. Ana. Isimnya ana isimnya. Ya, isimnya ana. Hu-nya sebagai maf'ul bi. Bukan maf'ul bi. Mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi. Ya Allah, salah-salah terus Ustaz. Mudhaf ilaihi. Akhlada fi'il mudhari. Kalau fi'il mudharinya begini, fi'il madinya gimana? Akhlada itu fi'il madi ya, kan? Akhlada yufli. Seperti yang dua tadi. Jadi akhlada fi'il madi. Fi'il madi. Hu-nya sebagai fa'ilnya dan dia alazi. Apa yang membuat dia kekal? Yang mengekalkannya itu apa? Hartanya. Harta. Kan? Harta. Oh jadi kembali ke malai. Sehingga kembali ke malai. Oh ke nah. Malai. Hu-nya sebagai maf'ul bih. Iya, kita jangan bilang hu ya, tapi al-ha'u. Karena kaidahnya itu huruf itu kalau satu dieja bu, jangan dibaca. Oh, ha'u gitu. Jadi jangan bilang hu-nya maf'ul bih, tapi al-ha'u maf'ul bih. Oh, al-ha'u maf'ul bih. Nah. Kalla. Apa kalla itu? Kala itu khabar ya Ustaz ya? Seruan oh, aja. Kala itu huruf. Kala itu artinya sekali-kali tidak ya. Itu namanya harfu zajarin ya. Harfu zajarin. Ya, zajarin itu kayak apa ya? Kayak huruf penolakan ya. Zajarin ya. Nah. La itu la taukid. Jangan bilang lah, tapi lam ya. Ingat kalau satu huruf di eja. Alamu. Ya. Alamu taukid. Nah. Yum bazana itu fi'il mudhari apa namanya itu yang pasif itu? Enggak, dia tuh karena bersambung sama nun taukid. Yum baza ini fi'il mudhari
mabni. Oh, fi'il mudhari mabni. Karena kaidahnya, Bu, kalau fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid kayak begini, maka dia mabni. Oh. Ini tapi nanti nunnya itu sama nunnya adalah nun taukid. Nun taukid. Ya. Nah. Ini kan fi'ilnya fi'il majhul, Bu, ya? Yumbaza fi'il ya. Fi'il majhul ya, yumbaza ya kan. Wazannya kan didomakan awalnya difathahkan kan yumbada. Tapi ini adalah fi'il majhul. Mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya fa'il. Siapa yang akan dilamparkan ke hutoma? Yang tadi tuh. Malahu dan alazi tadi ya. Alazi ya. Ke alazi betul. Ya. Fi'il hutoma itu jar majrur. Ya, jar majrur betul. Ustaz, bukan fi'il utama itu menjadi naibul fa'ilnya bukan ya? Enggak lah, karena naibul fa'ilnya ke Allah tuh. Karena yang dilemparkan itu yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Oh, iya. Bukan justru fi'il utama keterangannya dilemparkan ke mana? Ke al-hutama. Wa atof ya, Ustaz. Wawu atof. Punya wa istinaf ini. Wa istinaf. Ma'nya mutada. Nah, ini ma'nya apa sih artinya? Dan tidak. Dan apakah istifham? Abro. Istifham. Istifham. Ya. Betul tak? Kan bertanya. Dan jadi apakah? Jadi mana istifham? Hah? Iya betul ya. Ini namanya ma istifham. Iya. Sebagai mubtada. Kalau dia mubtada, khabarnya mana, Bu? Khabarnya utamah. Ya, jadi ntar khabarnya itu enggak. Mal utamah mah ini lagi. Oh, nanya lagi dia. Udah lain lagi ya? Iya. Oh. Jadi namanya sebagai apa, Ustaz? Jadi adroka. Adroka nanti fi'il madi. Firmadi ya. Kanya maksubi. Sebagai khobarnya. Hmm. Khobarnya siapa? Jadi adro firmadi. Hah? Di Arab dulu adro firmadi. Adro firmadi. Kanya maf'ulbi. Nah jumlahnya jadi khobarnya ma. Oh, adroka ma ini, adroka ma ini sebagai khobarnya dari ma. Ya. Yeah. Terus mal-hutoma lagi. Ini kan tanya, dan tahukah kamu apa itu al-hutoma? Berarti kan apa nih isim istifham lagi sebagai mubtada? Isim istifham sebagai mubtada. Al-hutoma kembali jadi khobarnya lagi? Khobarnya mak, ya. Khobarnya mak. Nah. Narullahi nar itu khobar, Ustaz. Bukan. Allahinya mudaf ilaihi. Ya naruh kata Allahi labi dalam mudaf ilaihi, betul. Al-muqadah. Al-muqadah naatnya. Hah? Naat bukan. Al-muqadah betul, naatnya ya. Ya benar. Al-lati. Terus, tadi itu. Al-lati naat. Ya, al-lati naat lagi. Naat kemana? Naat ke yang tadi anar anarullahi. Kenar, ya betul. Kenar lagi ya. Kena tatoliu fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya anta. Tatoliu. Alati ya. Alati. Baliknya ke alati dia. Oh, alati total. Oh iya, dia yang membakar tadi ya. Yang yeah. Anal afidah. Yang membakar sampai anal. Alal afidah ini dipisah nggak, Ustaz? Ala sendiri, afidah sendiri? Nggak. Ala ini kan iya, ini jar majrur. Harfun jar ya. Afidah mudhaf ilaihi. Iya, betul. Alal afidah. Kalau ada huruf jar, mah majrur, Bu. Oh, jar majrur aja? Jar majrur. Iya, jar majrur. Inna, isim inna.
hanya sebentar. Inna astagfirullah. Lafzu taukid hanya isim inna, innaha. Alaihim jar majrur. Iya. Muqsodah ini sebagai khobar ya, khobar Ustaz. Ini khobarnya. Khobarnya ya. Khobarnya inna, Bu. Khobar inna ya, muqsodatun ya. Khobarnya inna. Dia sebab itu marfu fi amadim jar majrur muadadah sebagai naat. Betul ya. Bisa enggak sebagai khobar yang kedua juga, Ustaz? Sebagai apa, Bu? Khobar yang kedua dari inna tadi sini. Emang khobar boleh kasrah, Bu? Oh, iya. Kan khobar marfu ya. Ini kan di dalam siang yang dipanjangkan. Jadi ini adalah naatnya amadim ya. Oh iya. Dari amadim. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Sudah selesai. Selanjutnya siapa ya? Ikhwan ini. Oh, Pak Iqbal ya. Siap, Ustaz. Ya, silakan Pak Iqbal baca tafsirnya ya. Suratul Humazah, pengumpat. Humazah, pengumpat. Syarru wa halaka likulli maghota maktabi. Antum baca sih. Oh, apa ulang-ulang? Tadi ini enggak dengar. Syarrun ya, syarrun. Syarrun wa halakun likulli ini muktabin. Muktabin linnasi. Muktabin linnasi to'anin fihim. Baik. Apa artinya? Keburukan atau kejelekan dan apa ini? Kemunculan Ustaz ya? Halakun itu muncul. Keburukan atau dan kebinasaan untuk setiap orang yang menyakiti manusia, iya, menggibah manusia dan mencela mereka. To'anun fihim, mencerca atau mencela mereka ya, Ustaz. Suaranya jelek ya. Iya nih, yang koneksinya yang bermasalah nih Pak Antum ya. Saya Ustadz, di sini lagi sinyalnya lagi turun naik Ustadz. Di sini Indihome-nya lagi turun naik. Soalnya lebat. Tep. Ayo lanjut. Alladzi kana hammuhu jama'al mala wa ta'dadahu. Ini bagusnya sebagai masdarnya aja ya. Allazi kana hamuhu jama'al. Jama'al mala boleh. Jama'al mala. Enggak, soalnya ini kan ta'dad ya, ta'dad itu kan masdar ya. Berarti jama', berarti allazi kana hamuhu jama'al mali. Oh, jama'al mali tadi. Wa ta'addadahu. Yang berkehendak mengumpulkan harta dan menghitungnya satu-satu, Ustaz. Ini sinyalnya jelek kayaknya. Iya ini, Ustaz, kayaknya sinyal kita jelek dari kemarin kan, tuh kan mati. Udah muncul lagi.
Afan ya, ternyata benar yang sinyal nggak bagus, sinyal aneh nih. Karena ini restart. Sebentar, Afan. Ini dulu. Sudah baik, Bang, ya? Ya, Ustaz. Ini mana? Mana ya? Ini mana tafsir? Sebentar, anda lagi cari PDF-nya hilang mana nih? Oh, alhamdulillah ketemu. Baik, tadi kita udah sampai ayat yang kedua ya? Kedua, Ustaz. Nah. Ya, silakan. Ya, yang kedua. Alladzi kana hammuhu jama'al mali wa ta'dadahu. Berkehendak atau menginginkan mengumpulkan harta dan menghitungnya satu-satu. Hamu itu apa arti dari hamu? Kenapa, Ustaz? Hamu apa? Yang mana fokusnya ya? Jadi hamu itu adalah fokusnya. Oh, fokusnya, Ustaz ya. Nah, karena kalau kita ngumpulin harta boleh nggak, Pak Iqbal? Mengumpulkan harta bisa kan Ustaz? Boleh Ustaz. Seorang muslim ngumpulin harta biar jadi orang kaya boleh enggak? Boleh Ustaz. Boleh, yang enggak boleh itu menjadikan ngumpulin harta sebagai fokus utamanya. Oh, nah Ustaz. Makanya ada doa kan Allahumma la tajalid dunya akbaro hamina. Ya Allah janganlah kau jadikan dunia sebagai sebesar-besar cita-cita kami ya, kayak gitu. Baik Ustaz. Nah. Lanjut. Yang ketiga, yazunnu annahu domina linafsihi bihadzal mali alladhi jama'ahu al-khuludu fid dunya wal... Ini al-khuluda, soalnya dia masih maf'ulnya yazunnu dia. Oh, nah. Al-khuluda fid dunya wal iflatu. Wal iflata ya. Wal iflata minal hisabi. Minal hisabi. Nah. Dia menyangka sesungguhnya menjamin dengan dirinya. Menjamin dirinya dengan melakukan harta itu. Dengan harta yang ia kumpulkan. Dengan harta yang tadi ia kumpulkan. Ini menjamin keabadian. Dirinya abadi atau kekal di dunia dan menyelamatkan atau meloloskannya dari hisab. Dari... Nah. Taib. Selanjutnya. Oh, yang keempat Ustaz ya. Laisal amru kama dhanna layutrohanna. Karena asalnya kan yutrohu, ini kan turiha yutrohu, ini kan majhul ya. Tapi dia nyambung sama nun taukid, makanya dia fathah karena mabni. Layutrohanna. Finnari allati tahtuhshimu kullama yulki fiha. Bentar, kalau tuhshimu kan berarti wajahnya ahsyama ya. Ini pertanyaannya dia pirmadinya hasyama atau ahsyama? Oh, tuhashimu ya Ustaz. Kalau tuhashimu lebih ini lagi.
Kira-kira dia masuknya itu solasi mujarat atau solasi masjid? Solasi mujarat ya. Mujarat Ustaz. Tahshimu ya. Tahshimu. Tahshimu kul kullama kullama yulqi fi yulqa fiha. Baik. Tidaklah perkara yang kamu, yang diperkirakan, yang disangka itu. Ya, ini kalau mau nerjemahin lebih gampang, faktanya tidak seperti apa yang mereka sangkakan, gitu aja. Oh, nah, Ustaz. Jadi faktanya tidak sebagaimana yang mereka sangkakan. Dengan demi dengannya di mereka benar-benar akan dilemparkan. Mereka benar-benar akan dilemparkan ke neraka yang membinasakan setiap setiap apa yang dilemparkan ke dalamnya. Setiap apa yang dilemparkan ke dalamnya. Nah. Baik, mumtaz ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Jazakallahu khaira. Selanjutnya adalah Ibu Mia ya. Baik, mungkin yang lain. Ibu Erwita ya. Nggak bisa juga. Baik, Pak Rudi, Abu Fadil. Alhamdulillah bisa. Nah, Pak Rudi. Ayo, Pak. Yang nomor 5, Ustaz. Iya, betul. Wa ma adraka ayyuhar rasulu haqiqatun nari. Ma haqiqatun nari. Oh, maaf, ketinggalan. Ustaz. Wa ma adraka ayyuhar rasulu haqiqatu ma man nari. Ma haqiqatun nari gitu. Ayo lanjutin. Lanjutin arti Ustaz ya. Ya, artinya ya. Dan tahukah kamu? Dan tahukah kamu? Wahai Rasul. Wahai Rasul, hakikat dari neraka itu. Nah. Terus? Yang keenam. Innaha narullahu. Innaha narullahi. Kan ini mudah filmnya. 661. Innaha narullahi. Innaha narullahi. Al-musta'ilatu. As-sadidu. As-sadidatu al-lahabu. As-sadidatu al-lahabi. Al-lahabu. Al-lahabu sallam. Oh, afan ya benar. Ini asyadiyatul lahabi. Ini contoh mudhof yang boleh ada alnya. Asyadiyatul lahabi ya, betul. Allati allati min syiddati harrin. Min syiddati harriha. Allati min syiddati harriha tankuzu minal ajasami. Minal ajasami ilal kulubi. Naam. Yang sesungguhnya, saya. Yang sesungguhnya neraka Allah itu bara yang menyala, saja. Ya, sebenarnya neraka Allah itu yang menyala, yang sangat panas, ya. Yang sangat panas. Yang sangat yang panas. Karena saking panasnya. Turut menembus.
menembus. Ya, menembus dari anggota tubuh sampai ke hati. Baik, terus. Innaha alaihim. Matabakiti. Innaha alaihim. Matbaqatun ya. Matbaqatun. Fi salasila wa aglalin mutawwalatin li alla yakhruju minha. Baik ya. Ya, dan apa nih? Sesungguhnya dia sesungguhnya di atas mereka. Sesungguhnya di atas mereka. Ya. Ada tutup ya, ada penutupnya. Muhammad Makoni penutup saja. Ada penutup ya. Di dalam di rantai-rantai saja. Iya. Di rantai-rantai dan di rantai-rantai yang panjang ya. Belenggu yang panjang betul. Supaya mereka masuk ke dalamnya. Supaya mereka tidak keluar darinya. Baik, ya Mumtaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik ya. Jadi suara Al-Humazah ini bercerita tentang Al-Humazah, yaitu pencela. Kata Allah Azza wa Jal, Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah ya untuk setiap orang yang suka mengumpat dan suka mencela. Ya. Syarrun wahalakun likulli mughtabin linnasi ta'anin fihim. Keburukan dan kebinasaan bagi setiap orang yang suka menggibah manusia dan juga mencela mereka. Jadi kita sebagai seorang muslim ya jauhi sifat seperti ini, suka mencela dan suka mengumpat ini tidak boleh ya. Karena Allah doakan orang semacam ini itu mendapatkan kecelakaan. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Tentu di dalam Islam mengumpulkan harta itu tidak tercela. Menghitungnya pun tidak tercela. Tapi maksud dari mengumpul harta dan menghitung-hitungnya adalah alladzi kana hammuhu jam'al mali wa ta'dadahu. Yang fokus hidupnya itu adalah untuk mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini yang tercela. Jadi kalau kita seorang muslim ya sangat baik kalau kita memiliki harta kemudian harta itu kita gunakan di jalan Allah Azza wa Jal. Ya. Yang tercela adalah kalau kita demi harta itu melanggar batas-batas yang telah Allah tetapkan. Demi mengejar harta, ya seseorang tidak peduli dari mana ia mendapatkannya, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Lalu untuk apa ia habiskan? Apakah untuk yang halal atau untuk yang haram? Nah yang tercela adalah orang yang seperti ini, ya dia tidak peduli mau dari mana harta tersebut dan dia tidak peduli mau untuk apa dihabiskan harta tersebut. Tapi kalau seorang muslim ya menjadi orang yang kaya, tapi dengan kekayaannya dia menginfakkan hartanya, mewakafkan hartanya, maka yang semacam ini tentu ya merupakan perbuatan yang terpuji. Yang tercela adalah alladzi kana hammuhu jam'al mali, yang fokus hidupnya itu adalah ngumpulin harta. Bahkan sampai ya saking fokusnya dia mengumpulkan harta ya sampai dia lupa sama kewajibannya sebagai seorang hamba Allah. Betapa banyak di zaman sekarang kita lihat orang yang karena sibuk mencari nafkah sampai meninggalkan sholat. Dan ini banyak kita temui ya. Terutama di kereta itu ya, kereta subuh itu terkadang kita suka bertanya-tanya kan. Kalau mereka sudah sampai misalnya jam 06.30 dari sana jam berapa? Itu banyak yang demi
mencari pekerjaan di Jakarta, tinggalnya misalnya di luar Jakarta, kemudian yang kereta, sampai dia akhirnya meninggalkan sholat, ya, terutama pada sholat subuh dan sholat maghrib, ya. Nah, yang semacam ini merupakan perbuatan yang tercela, yaitu orang yang ya lebih memilih dunia ketimbang akhiratnya. Karena untuk urusan dunia dia melupakan akhiratnya. Ini yang dicela dalam surah ini, ya. Baik. Kemudian yahsabu annama lahu akhlada. Ia mengira bahwasanya hartanya itu membuat dia abadi, membuat dia kekal. Yadhunnu annahu dhamina li nafsi bihadzal mali alladhi jama'ahu al-khuluda fi dunya wal iflata min al-hisabi. Ia menyangka sesungguhnya harta yang ia kumpulkan mampu menjaminnya ya untuk kekal di dunia dan selamat dari hisab. Ini persangkaan orang ya yang keliru dalam memahami kehidupan akhirat. Jadi dia mengira bahwasanya harta yang dia miliki bisa menyelamatkannya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam Islam yang bisa menyelamatkan manusia itu bukanlah harta semata, tapi adalah amalannya, ya. Amalannya lah, amalan salehnya lah yang akan menyelamatkan dia dari neraka dan memasukkannya ke surganya Allah Azza wa Jalla, ya. Sehingga kalau semata-mata harta, ini belum tentu. Karena dilihat dulu apakah hartanya ini semakin mendekatkan dirinya kepada Allah atau malah makin menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hartanya makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang dia miliki, kehidupannya jadi nyaman, akhirnya dia bisa sholat berjamaah, ya, 5 waktu di masjid, dia bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang seperti ini baik. Tapi kalau gara-gara harta, gara-gara sibuk sama dunia, lalu lupa sama akhirat, sampai akhirnya meninggalkan sholat, jangankan ya mau berjamaah, ya kadang-kadang sholat aja ditinggalkan, maka yang semacam ini, ya hartanya tidak akan bermanfaat baginya. Jadi bukan harta semata yang bisa menyelamatkan seseorang dari neraka, tapi bagaimana dia mendapatkan harta tersebut dan bagaimana dia menyalurkan atau menghabiskan harta tersebut. Ya, kalau dia gunakan hartanya untuk berinfak di jalan Allah, ya bersedekah, kemudian apa mewakafkan sehingga menjadi amal yang jariyah, maka ini bisa menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau semata-mata mengumpulkan harta, ibadahnya enggak ada, ya bagaimana seseorang bisa ya selamat dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah mengancam di sini, kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, ya mereka itu benar-benar akan dilemparkan ke dalam al-hutamah, ya. Ini nama neraka ya. Wa ma adraka ma al-hutamah? Dan tahukah kamu apa itu hutamah? Ya. Apa itu neraka hutamah? Neraka hutamah adalah narullahil muqadah. Yaitu neraka Allah yang menyala-nyala. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang membakar sampai ke hati. Ini menunjukkan betapa panasnya api neraka. Sampai-sampai yang terbakar bukan hanya anggota tubuh bagian luar. Bahkan sampai hati yang merupakan organ dalam itu ikutan terbakar. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya ya adab di neraka. Wal iyadzu billah. Semoga Allah menghindarkan kita semua dari nerakanya dan semoga Allah memasukkan kita semua ke surganya Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi ini sifat neraka hutama yang pertama. Ya, narullahil muqada, apinya menyala-nyala, allati tattaliu 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati saking panasnya. Kemudian neraka hutama juga innaha 'alaihim muqsada. Di atas neraka hutama itu ada penutup, ya. Fi 'amadin mumaddadah. Jadi dalamnya ada tiang-tiang dipanjangkan, rantai dan belenggu yang mencegah orang yang telah dilemparkan ke neraka untuk keluar. Jadi ya dari surah Al-Humazah ini kita belajar ya bahwasannya neraka Allah itu sangat dahsyat siksaannya. Oleh karena itu seorang muslim ketika membaca ayat seperti ini harusnya menjadikan kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari kengerian adab neraka Allah Azza wa Jalla dan agar Allah mudahkan kita ya untuk menyaksikan kenikmatan yang ada di surganya Allah Azza wa Jalla. Ya demikian.
tafsir dari surah Al-Humazah. Baik, kita lanjutkan ya. Surah Al-Asr. Ya, baik. Berarti sekarang ya Ibu Ali Imran ya. Alhamdulillah. Apa boleh Bu Imran. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bisabr. Demi masa. Sesungguhnya manusia-manusia itu pasti dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Masya Allah, Mutas. Mau coba irap, Bu? Irap belum berani, belum bisa. Belum berani, ya. Baik, Masya Allah, Mutas. Ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan, Bu Ali Imran. Naam, ya. Selanjutnya kita minta Pak Budi, ya. Naam, Ustaz. Hey, Pak Budi, ayo dibaca tafsirnya. Afan, di irab dulu, wal asri. Wal asri, wawunya huruf ibtidaiyah. Bukan, ini namanya wawul qasam, huruf sumpah, Pak. Oh, iya, huruf kok. Ini ya, huruf sumpah ya, Ustaz. Iya, betul. Ya, wawunya huruf sumpah. Al asri itu zorob zaman. Enggak. Kalau setelah huruf sumpah itu majrur. Karena huruf sumpah itu bagian dari huruf jar, ya. Jadi wawul qasam al-asri majrurun biwawil qasam. Kayak gitu. Berarti karena huruf qasam itu termasuk huruf jar. Kayak jar majrur. Iya, karena wawul qasam itu namanya aja wawul qasam. Dia sebetulnya huruf jar. Nah, Ustaz. Baik. Inna. Inna ini taukid. Ya, huruf taukid. Insana ini isimnya Ina, ya. Naam. Lafi ini dua-duanya huruf ini ya, Ustaz, ya? Ya, lamnya lam taukid. Lamnya lam taukid. Fi-nya huruf jar. Husrin ini majrur. Ya. Makanya artinya itu sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Karena lamnya lam taukid. Ila ini huruf istisna ya, Ustaz? Ya, betul, huruf istisna. Al-lazi. Al-lazina. Al-lazini. Al-lazina. Isim mausul sebagai mustasna. Sebagai mustasna. Nah. Amanu ini apa namanya? Fil. Fil apa? Fil mudori. Fil madi dong. Kan amana yu'minu ya. Amana, amana, fil amanu. Fil madi. Mana failnya? Wawu. Wawunya muntas. Wa'amilu. Wa'amilus ini atof matuf. Amilunya matuf ke amanu tadi. Nah, terus as-solihati. Naat ini, Ustaz. Coba, kan terjemahnya dan mengamalkan amalan soleh. Berarti kan amalan soleh ini sebagai objek, kan? Oh, maful bi ya, Ustaz. Iya, maful bi. Tapi pertanyaannya kenapa dia kasrah, Pak? Enggak patah. Bukannya maful bi harus nasob, ya? Karena dia apa namanya? Jama Mu'anas Salim. Iya, betul. Wa-nya ini wawu atof. Tawasau ini matuf ke amilus lagi. Ke amanu. Nah. Bilhaqi jarmajurur. Watawas. Ini atof matuf lagi ya, Ustaz, ya? Sama ya. Terus tawas bil sobri jar majrur.
Baik, ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khaira. Wafika ya Ustaz. Selanjutnya, ini Arsyani ini Bapak atau Ibu Afan ya? Bapak Ustaz. Iya. Oh, Pak Arsyani Afan, Pak. Takutnya salah nulis Aryan gitu. Tapi Pak Arsyani, silakan Pak, dibaca Pak, tafsirnya. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamallahu bid-dahri lima fihi min ajaibi qudratillahi ad-dalati ala adhimatihi. Adhamatihi. Ala adhamatihi. Terjemahin dulu apa lagi, Ustaz? Jadi belum selesai. Selesain dulu baru terjemahin. Ala anna. Ala anna bani adami. Bani adama. Ala anna bani adama lafi halakati. Halakatin. Ya. Lafi halakatin wa nuqsonin. Halakatin wa taqsani. Wa nuqsonin. Wala yajuzu lil abdi ayuqsima illa billah. Fa innal qasama bighairillahi syirkun. Baik, entas. Ayo, diterjemahin. Tafsirnya adalah bahwa Allah bersumpah demi waktu. Di mana di dalamnya merupakan... di mana di dalamnya terkandung keajaiban, kekuasaan Allah. Di mana di dalamnya terkandung keajaiban kuasa Allah yang menunjukkan akan kebesaran Allah. Nah, bahwasanya Bani Adam itu sungguh berada dalam kebinasaan dan kekurangan. Nah, dan tidak dibenarkan kepada seorang hamba itu untuk bersumpah kecuali dengan hanya bersumpah kepada Allah. Maka sesungguhnya bersumpah kepada selain Allah merupakan salah satu syirik besar. Baik. Ayo. Yang ketiga, illal ladzina amanu billahi wa amilu amalan salihan wa usi ba'dhum ba'dan bil istimsaki bil haqqi wal 'amali bi ta'atillah wa sabri 'ala dzalik. Kecuali orang yang beriman kepada Allah dan beramal dengan amalan yang salih dan mewasiatkan kepada sesama mereka dengan memegang teguh kepada kebenaran dan beramal dengan taat kepada Allah dan sabar akan amalan tersebut. Baik, Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khair. Wa jazakallahu khair. Baik. Baik. Ya, sekarang kita bahas surah Al-Asr. Dan ini Masya Allah surat yang sekalipun pendek sekali ya, cuma 3 ayat. Tapi maknanya luar biasa ya. Maknanya ini luar biasa. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafatkum. Masyaallah ya. Kalaulah sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya kecuali hanya surat ini, yaitu surat Al-Asr, niscaya ini cukup bagi mereka. Kenapa Imam Syafi'i sampai mengatakan seperti ini? Karena kandungan makna dari surah Al-Asr ini sangatlah agung. Kalau kita perhatikan, surah Al-Asr ini berisi tentang ya waktu, di mana waktu bagi manusia ini sangat menentukan ya. Karena seseorang itu adalah ya cuma seputar kemarin, hari ini dan esok ya. Setiap manusia itu akan menghadapi ini. Kemarin, hari ini, dan esok. Ya, bagaimana seorang muslim itu menjadikan ya hari yang telah berlalu sebagai pelajaran, dan ia memaksimalkan apa yang dihadapi di hari ini untuk menghadapi hari esok di akhirat. Ini ya, masalah yang pertama dari surah Al-Asr ini. Kemudian di ayat yang kedua, di sini Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian.
Jadi hukum asalnya manusia itu cenderung rugi ya dan lalai. Ya, ini hukum asalnya. Karena memang manusia itu sudah merupakan tabiatnya ya untuk apa namanya menyalahi perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi memang manusia itu terkadang dikuasai nafsunya sehingga dia ya lalai dari mentaati Allah Subhanahu wa taala, bahkan cenderung mendekati sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak semua manusia seperti ini, ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihati, kemudian beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kemudian saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Di ayat yang ketiga ini mengandung makna yang luar biasa, ya. Jadi ayat yang ketiga ini itu menunjukkan tahapan atau level seseorang. Level pertama yang harus dilewati oleh seseorang, ya, yaitu seorang muslim adalah dia harus beriman dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang pertama selalu diawali dengan iman. Kita meyakini bahwasanya Allah adalah Rabb kita, Allah yang menciptakan kita, menghidupkan kita, mematikan kita, mengatur semua urusan kita. Ya. Dan kita juga meyakini bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah Azza wa Jal. Pertanyaannya, apakah pengakuan saja cukup? Tidak. Ya. Pengakuan di lisan tanpa adanya bukti dalam perbuatan ini sia-sia. Ya. Konsep Islam itu adalah qaulun wa amalun. Ya. Al-imanu qaulun wa amalun. Al-Sunnah meyakini bahwasanya yang namanya iman itu adalah qaulun wa amalun, ya. Perkataan dan perbuatan. Tidak cukup hanya dengan perkataan saja. Ya misalnya seorang mengaku saya beriman tapi enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, maka sia-sia imannya. Ya. Termasuk kalau ada orang yang berbuat baik, ya. Kita lihat di zaman sekarang ya. Banyak orang kafir yang masya Allah kalau nyumbang itu ngalahin kita. Sudah triliunan rupiah, ya, jutaan dolar. Tapi apakah perbuatan saja cukup tanpa ada iman dalam hatinya? Tentu tidak cukup. Jadi Ahlussunnah itu meyakini harus ada kesesuaian antara qaul dan amal. Antara ucapan dan perbuatan. Jadi setelah kita menyatakan bahwa kita beriman kepada Allah, kita harus melanjutkan wa'amilus solihati. Ini level yang kedua, ya. Setelah kita punya iman dalam hati kita, kita ucapkan dalam lisan kita, maka kita aktualisasikan, kita realisasikan dalam perbuatan kita. Dalam bentuk amalan soleh. Ya, amalan soleh yang wajib seperti sholat, puasa, zakat, haji. Yang sunnah banyak ya, salah-salah sunnah, infak, sodakoh, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, menjenguk orang yang sakit, dan perbuatan baik lainnya. Ini namanya amalan soleh. Dan derajat seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung pada amalannya. Tergantung pada amalannya. Tentu bukan kuantitas amalannya tapi kualitas amalannya. Ya, seberapa ikhlas dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menentukan derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi surah Al-Asr ini bicara tentang level manusia. Level yang pertama iman. Kalau sudah beriman, dia harus lanjut ke level yang kedua, yaitu beramal soleh. Ya, dia beramal soleh dalam rangka mencari keriduan Allah Azza wa Jal. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Kita nggak boleh masuk surga sendirian, ya. Ibaratnya seperti itu. Kita harus berusaha mengajak orang lain, terutama dimulai dari keluarga kita, ya. Kemudian baru saudara-saudara kita, kemudian tetangga kita dan teman-teman kita. Ini level yang ketiga. Kalau sudah soleh, ya, kan kalau orang yang beramal soleh namanya orang yang soleh, kan? Tidak cukup hanya soleh saja. Seorang yang sudah soleh, sudah melaksanakan seluruh kewajiban, bahkan sudah menambah dengan yang sunnah-sunnah, jangan cukupkan, jangan puaskan diri di situ. Kita harus melanjutkan level kita, menaikkan level kita dari yang soleh menjadi muslih. Dari orang yang hanya soleh untuk dirinya sendiri, berubah menjadi orang yang bisa mensolihkan orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, itu dengan cara saling menasihati dalam kebenaran
dan saling menasihati dalam kesabaran, ya. Jadi masya Allah ya, surah Al-Asr ini mengandung makna yang luar biasa sampai Imam Syafi'i mengatakan seperti tadi. Karena memang maknanya itu benar-benar berisi tentang fase hidup manusia. Di mana awalnya kita ya mengawali level kita pada level orang yang beriman, lalu kemudian setelah kita meyakini dalam hati, mengucapkan dalam lisan, maka kita lakukan dalam bentuk perbuatan amalan soleh, sehingga kita menjadi orang yang soleh di sisi Allah Azza wa Jal. Lalu setelah kita sudah menjadi orang yang soleh, kewajiban sudah ditunaikan, sunnah-sunnah sudah banyak yang kita lakukan, maka jangan berhenti di situ. Lanjutkan menjadi pribadi yang musleh. Jadi ada istilah soleh, ada istilah musleh. Dan muslih ini lebih bagus daripada soleh, karena soleh itu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau muslih, selain dia mengajak dirinya untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dia pun mengajak orang di sekelilingnya, anaknya, istrinya, ayahnya, ibunya, saudara-saudarinya, tetangganya, teman-temannya, dia diajak juga untuk juga menjadi pribadi yang soleh. Sehingga bayangkan kalau setiap orang soleh mengajak orang lain untuk juga soleh seperti dirinya, akan tercipta dan terbentuk masyarakat yang madani, masyarakat yang ya diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Ya, sehingga ini ya dari surah Al-Asr ini harusnya memotivasi kita agar kita ya semangat dalam beribadah, semangat dalam mensolihkan diri kita, lalu mensolihkan orang lain. Ya, jadi ada istilah as-salih, ada istilah al-muslim. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menggapai ya derajat orang-orang yang solid dan juga orang yang muslim. Ya, demikian mungkin untuk materinya sampai di sini. Selanjutnya Anda buka sesi tanya jawab ya. Bagi antum yang ingin bertanya, Anda kasih waktu. Seperti biasa kalau ingin bertanya secara langsung tunjuk tangan. Kalau yang apa namanya nggak mau nanya langsung boleh via chat aja ya. Tapi dimulai dari Pak Ardan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, apakah fi'il yang ma'tuf Ustaz itu harus memiliki maf'ulun bih dan fa'il yang sama Ustaz? Enggak mesti. Karena ma'tuf itu bebas. Ya. Jadi maf'ulun bih dan fa'ilnya enggak harus sama ya Ustaz ya? Enggak, bahkan bisa jadi fi'il lazim ma'tuf ke fi'il muta'adi dan sebaliknya. Oh, na'am Ustaz. Untuk yang kedua, Anda masih bingung detail dari kata layun badanna, Ustaz. Itu boleh dijabarin lagi, Ustaz? Oh, antum bingung iya. Bedahnya gimana gitu ya? Iya, itu bedahnya gimana? Ini kan asalnya an badayun bitu ya? An badayun bitu. Iya. Naam. Ini asalnya kan fi'il majhul ya? Nubidha yun bazu kan? Naam. Nubidha yun bazu. Itu kan asalnya marfu dia yun bazu. Tapi yun bazu ini bersambung dengan nun taukid. Nun taukid itu salah satu yang menyebabkan fi'il mudhari yang awalnya mu'rab jadi mabni. Dan dia mabni dengan ya, jadi asalnya yun bazu jadi yun badanna. Begitu misalnya yadribu nih. Yadribu ini kalau ada nun taukid gimana bacanya? Apa Ustaz yadribu? Iya, misalnya yadribu. Samukan dengan nun taukid. Yad ribanna, Ustaz, ya. Naam. Yaktubu? Yaktubanna, Ustaz. Yahsibu? Yahsibanna. Nah, ini caranya. Tapi berhubung ini majhul, maka dia yun bada, ya. Asalnya yun badu. Saya paham. Naam. Ini nun taukid ini ada di penjelasan di buku Nahu itu, Ustaz? Enggak ada. Soalnya itu udah level yang lanjut, sih. Tapi sempat disinggung ketika kita membahas fi'il yang mabni. Ada. Enam, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Jadi kan fi'il mudhari itu kan hukum asalnya mu'rab ya. Kecuali yang domir hunna dan antuna. Dan juga ya fi'il yang mudhari yang asalnya mu'rab tadi bisa jadi mabni kalau dia bersambung dengan nun. Apa namanya? Nun taukid ya. Baik. Ustaz. Ada lagi? Jazakallah khair. Udah, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Wa jazakallah khair. Afan, Anda mau lihat pertanyaan di chat ya?
Pak Reski bertanya, adroka ini fil mujarot, mazid atau apa? Jadi adro yudri, ya. Adro yudri, itu fiilnya. Dan dia fil mutaaddi, ya. Adro yudri. Buktinya kafnya itu kan sebagai maful bih, adroka. Adroka itu apa? Memberitahumu, ya. Jadi ma adroka, adroka ini adalah fiil madi, kemudian fa'ilnya kembali kepada ma, kemudian kafnya adalah maful bih, ya, seperti itu. Ya, kalau tasrifannya adra yudri idra'an, ya. Baik, ya, karena sebentar lagi ya waktu berbuka di Jakarta mungkin tinggal 20 menit lagi. Demikian ya untuk pelajaran kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.